Ini bahaya nih buat, buat masa depan kemanusiaan. gitu. Sebenarnya saya juga punya kecemasan saya sama dengan okay. hadiah. Bahkan saya pernah berapa kali diwawancara, saya punya lima obsesi dalam hidup. Hmm. Kebebasan manusia, untuk itulah saya dulu dengan teman-teman berjuang melawan Orde Baru. Okay. Kedua, keadilan manusia, untuk itulah saya berjuang untuk Undang-Undang Desa. Hmm. Sekarang saya di obsesi ketiga, kemajuan manusia. Kenapa saya sering dorong inovasi, segala macam. Yeah, yeah. Sebenarnya nanti ada keempat. Kebesaran manusia, ini kedaulatan manusia. Oke. Okay. Kedalatan manusia atas alat. Manusia harus tetap memperalat alat, hmm. tidak diperalat oleh alat. Nah, Oke. Okay. Secerdas, secerdas apapun alat itu. Yeah. Kelima, saya punya obsesi keberlangsungan manusia. Manusia harus tetap relevan dan tidak punah. Jadi ini lima asepsi saya dalam hidup. Okay. Jadi saya, saya pikirkan juga sebelum hari ngomong. <laughs> saya sudah pikirkan juga gitu. Artinya gini. Tapi sekarang kita lagi stages kemajuan manusia, stages okay. untuk Indonesia. Mm -hmm. Jadi kita jangan takut dulu soal ini. Kenapa saya terlalu uh, tampak optimis? Kita jangan dulu takut-takutin hmm. soal ini. Stage Indonesia harus ngejar kemajuan. Oke. Okay. Tapi juga sambil disadari nanti pada tahap keempat, obsesi yang keempat, kedaulatan manusia, kita juga harus menyiapkan manusia Indonesia yang bisa outsmart AI. Hmm. Caranya gimana outsmart AI? kalau kata hari kan malah bisa bisa dikalahin oleh AI gimana cara ngalahin AI kan gitu yeah, yeah, yeah. sebenarnya Elon Musk sudah punya jawabannya hmm. yaitu Elon Musk juga skeptis sama AI cuma kalau Harari dengan filosofis Elon Musk dengan teknologis yeah, yeah, yeah. dengan cara apa kalau AI artificial intelligence itu benda di luar tubuh kita itu lebih cerdas dari kita misalnya pot ini lebih cerdas dari kita ya ya artinya bunga ini, bunga plastik ini bisa mencium bau tubuh kita, bukan cuma kita nggak bisa mencium bau tubuh dia hmm. karena bunga plastik. Tapi kalau plastik ini adalah AI, dia bisa mencium, mencium parfum saya kan gitu ya. Hmm. Karena itu AI. Hmm. Kalau kata Hari, jangan takut. Kenapa ini nggak dikecilin sampai sedemikian rupa? Satu nanometer hmm. Hmm. atau tujuh nanometer, taruh di otak. Hari begitu yeah. solusinya. Makanya dia bikin namanya Neuralink, perusahaan. Brain hmm. Komputer interface, brain, machine interface, jadi mesinnya jadi kecil, masuk otak. So dia tetap ada di dalam, hmm. kuasa tubuh biologis kita. Sorry, ini solusi siapa? Harari Elon, atau Elon Musk? Elon Musk, makanya bukan Harari. Sorry, bukan Harari. Elon Musk. Elon Musk. Oh, bukan Harari. Bukan suari, Kalau Harari solusinya kelihatannya lebih banyak mengajak manusia bermeditasi. Iya iya, iya betul betul. So, dia dia memang dia, dia kan agak, agak budis ininya kan. Iya. Enggak uh, ya, seorang Yahudi yang Buddhis, yeah. Yahudi <laughs> ya, ya, dia kontemplasi, kontemplasi, enggak ada kontemplasi. masalah. Iya, iya, secara itu juga enggak ada masalah. Meditasi. Secara meditasi. ini, Elon Musk juga enggak masalah. Jadi harus ada sel teknologis. Mm -hmm. Kalau saya bukan meditasi, tapi teknologi dan filsafat, hmm. teknologi dan berpikir kritis, teknologi dan berpikir analitis, artinya gayanya hara, gaya, gayanya Elon Musk ini dikecilin dimasukkan ke otak atau masukin tubuh karena kita nggak bisa menghentikan ini bu okay. ini nggak bisa dihentikan membakar semua nggak bisa nggak mungkin solusi adalah ini dikecilin masukin tubuh baik ditempel atau invasif ditanam atau putih di otak di sini juga itu harari dengan neuralingnya brain computer interface satu itu satu itu tapi yang Elon Musk lupa bukan lupa mungkin dia nggak terlalu perhatian otak itu bisa juga kita latih untuk berpikir analitis kritis hmm. imajinasi okay. karena gini usaha <tuh> <tuh> ya manusia kita bisa filsafat saya selalu mengatakan bahwa manusia manusia yang proper manusia yang perfect itu kalau dia bisa tiga hal terpenuhi etis hmm. dia tahu mana yang baik dan buruk kedua logis dia tahu mana yang masuk akal dan tidak ketika dia estetis dia tahu mana yang indah dan tidak hmm, okay. etis logis estetis oke okay. kita sekarang hidup di era di mana etika sudah diteknologikan sedemikian rupa hmm. namanya teknologi blockchain lo kok bisa blockchain etika Blockchain adalah teknologi konsensus. Teknologi di mana tidak ada namanya monopoli kepemilikan atas informasi, tapi informasi dan data tersebar. Hmm. Sehingga akan tercipta konsensus musyawarah mufakat lewat hmm. blockchain. Itu artinya, para peserta musyawarah mufakatnya sungguh-sungguh oleh hikmah kebijaksanaan. Hmm. Blockchain adalah teknologi etis tempat di mana. Musarah, mufakat, berdasarkan hikmah kebijaksanaan, kerelaan, konsen, well informed decision makers, hmm. para peserta musyawarah yang well informed, yang pengetahuannya, datanya lengkap, sama lengkapnya, menyampaikan sesuatu, itu teknologi namanya blockchain. Etis bukan, very ethical. Mm -hmm. Jadi, fairness, lah. fairness, etis fairness, ya. Yeah. Yeah. Jadi blockchain adalah teknologi sila keempat sebenarnya. Dan teknologi sila kelima juga. Teknologi sila kelima. Blockchain hmm. itu teknologi sila keempat dan teknologi sila kelima. Dan bisa juga teknologi sila ketiga. Dan sila kedua juga. Hmm. Saya nggak tahu. Mungkin kalau AI-nya baru sila ke pertama. Lebih <laughs> janjangan. AGI <laughs> itu janjangan. Yeah, <susuk> yeah. AGI -nya. Jadi blockchain itu teknologi sila kedua sampai sila kelima. Nih, Bu. Ethical. Ada itu etik yang diteknologikan namanya blockchain. Etis. Kedua, logis. Logika yang diteknologikan itu apa? Artificial intelligence. Hmm. Dengan algoritmanya, dengan komputasionalnya, dengan matematika. Sebenarnya juga ada matematikanya, hmm. ada algoritmanya, ada mesinnya. Tapi dia betul logis. Hasil KPU lengkap, ini pemenang Pilpres dan Pilek 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum baik pemilihan legislatif Pileg dan pemilihan presiden Pilpres di 2024 pada hari Rabu 20 Maret 2024. Berdasarkan perhitungan KPU, jumlah suara sah dalam rekapitulasi Pilpres 2024 sebesar 164.270.475 pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin, Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen. Pasangan Anies Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95 persen dari suara sah. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengumpulkan 27.050.870 suara atau 16,47 persen dari suara sah. Ya, kita bisa lihat di sini skema dari rekapitulasi suara hasil KPU lengkap. Ini pemenang Pilpres dan Pilek dari pemilihan legislatif PDI Perjuangan menang dengan perolehan suara 25.387.279 atau 16,73 persen di tempat di tempat kedua ditempati oleh Partai Golkar dan kemudian disusul oleh Partai Gerindra. Seperti yang teman-teman lihat di di sini tabel ini menunjukkan hasil persentase dari partai diduduki oleh pdi perjuangan dia menjadi pemenang tiga kali uh, pemilu ya pdi perjuangan menang dan sekarang walaupun harus kehilangan kurang lebih 10 kursi ya karena kemarin Presentasinya sampai kepada 20 sekian persen. Sekarang tinggal 16 persen. Jadi Perjuangan jumlah suaranya 25.387.279 atau 16,73 persen. Sementara disusul oleh Golkar. Partai Golkar 23.208.6 208.654, atau 15,29 persen. Kemudian peringkat ketiga yaitu Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto dengan jumlah 20.7120 20 juta 71.708 atau 13,22 persen. Kemudian disusul oleh PKB yang dipimpin oleh Mohaimin Iskandar 16 juta 115.655. Presentasi 10 persen, 10,62. Lalu ada Nasdem. Ya, Nasdem juga cukup berpengaruh ya dalam pemilihan legislatif jumlah suara mencapai 14.660.516 dengan persentase 9,66 persen. Lalu PKS ada PKS di angka 12 juta persentasenya sekitar 8 persen. Kemudian ada Demokrat 11 juta presentasenya 7%, lalu ada PAN. PAN 10 juta, 10 juta suara ya. Presentasenya 7%. Kemudian ada P3. Ya, P3 eh, ini tidak memenuhi syarat masuk di parlemen ya. P3 ini tidak lolos. Jadi hanya beberapa partai saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oke, tujuh partai yang lolos. Tujuh delapan sama pan. Delapan partai. Kemudian ada beberapa yang tidak lolos. Dimulai dari P3 yang hanya memperoleh suara 5 juta. presentasinya 3,87. Kemudian PSI juga tidak lolos di parlemen. Dia hanya mendapatkan suara 4 juta sekian, kemudian persentasenya 2,81. Nah, untuk lolos di parlemen teman-teman harus mencapai batas 4 persen, ya, 4, sekian baru bisa lolos. P3 hanya 3,87 PSI jauh, dia hanya mencapai 2,81 persen. Kemudian Perindro gagal, ya dia hanya mencapai Pemberian suara 1 juta kurang lebih 2 juta, dengan presentasi 1,29, partai Gelora juga hanya 1 juta, dengan presentasi 0, 0, partai Hanura juga gagal tidak masuk, ya, dia hanya 1 juta suara, partai Buru 900.000 suara, partai Umat 600.000 suara. PBB 400 suara, Garuda 400 suara, 400 ribu ya, maksudnya 400 suara, 400 ribu suara, PKN 300 ribu suara. Jadi ini semua gagal masuk di parlemen karena batas trade memenuhi persyaratan 4 persen. Nah ini semua berarti ada banyak partai yang tidak lolos masuk di parlemen kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 partai. Jadi 10 partai tidak lolos masuk di parlemen. Nah, teman-teman, perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh Piri Perjuangan. Piri Perjuangan memimpin tentu akan menjadi ketua DPR RI. Ya, nanti dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nah, berarti dia sudah memenangkan uh, pemilihan legislatif sebanyak tiga kali pemilu, ya hat trick lah ya. Dan kali ini dia juga memenangkan pemilu, walaupun harus mengalami penurunan sekian persen, tapi masih tetap menang ya dan tidak kalah jauh dengan Golkar. Golkar naik signifikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena urutan nomor dua di tahun yang lalu itu adalah Partai Gerindra. Sekarang Gerindra tersingkirkan, dia ada di posisi ketiga. Baik, teman-teman silakan tulis tanggapan Anda terkait dengan berita ini. Bagaimana melihat situasi politik depan dan apakah Musuh-musuh politik dari Prabowo Subianto akan direkrut menjadi bagian pemerintahannya, seperti yang dilakukan oleh Jokowi kepada Prabowo. Pada pemilu yang kedua, di periode yang keduanya, dia merekrut Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan. Apakah juga Ganjar bergabung? Apakah Anies Baswedan bergabung? Kita akan melihat ke depan situasi perpolitikan. Namun untuk sementara, saat ini Kubu 01, Anies Baswedan, Muhammad Iskandar sudah melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa adanya kecurangan yang terjadi. Sementara Ganjar dan Mahfud MD masih belum menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.